Halo, salam sehat Sobat Properti Ian. Kali ini kita akan mengunjungi rumah di Geraha Santoso kembali. Rumah ini rumah baru juga, hadapnya hadap utara. Bagaimanakah kondisi dalamnya? Yuk kita lihat bareng kondisi rumahnya. Let's go. Selamat datang di channel kami, Ian Properti. Jalan depan rumah ini memiliki RW 3 mobil sekitar 8,5 meter. Rumah ini memiliki luas tanah 10 x 20 200 meter persegi, luas bangunan 320 meter persegi, 4 kamar tidur plus 1, 3 plus 1 kamar mandi, hadap utara. Sertifikat hak milik memiliki 2 carport plus pagar. Dan sebelah kiri akses untuk asisten rumah tangga. Depan ada taman dan juga tandon depan 1 meter kubik. Memasuki rumah, kita disuguhi dengan ruangan yang sangat lapang, ruang tengah dan ruang tamu. Ini untuk kamar nomor 1, cahaya semua masuk semua ya. Ini untuk kamar mandi di lantai bawah tangga. Kelihatan lebar luas, kita menuju ke belakang di dapur ya. Dapurnya sangat lega dan luas, itu kelihatan pintu aksesnya yang depan. Kita menuju ke belakang, ada ruangan untuk asisten rumah tangga. Di sebelahnya juga terdapat kamar mandi untuk asisten rumah tangga. Dan ini tangga untuk service area ke atas, tempat jemuran dan cuci baju. Di belakang ada taman dengan tinggi pagar yang belakang sekitar 9 meter ya. Sirkulasi udara di sini sangat bagus dan juga pencahayaannya masuk semua di setiap sudut ruangan. Kita masuk ke lantai 2. Di lantai 2 terdapat ruang tengah atau ruang keluarga. Kita menuju ke kamar depan di lantai 2. Jendela juga lebar, pencahayaannya masuk semua. Sebelah kanan juga bagus untuk kamarnya, pencahayaan juga masuk semua. Ada kamar mandi di sini untuk lantai 2. Ini ruang keluarga di lantai 2. Kita masuk ke main bedroom. Wow, sangat besar sekali. Kamarnya sangat luas dan lega. Ini untuk walk-in closet atau wardrobe ya. Ini kamar mandinya. Masih belum terisi, tetapi nanti akan lengkap ya jika sudah dijual. Besar sekali. Di belakang kelihatan untuk tempat cuci dan jemur. Baiklah Sobat Properti Ian, jika Anda butuh informasi mengenai rumah ini, Anda bisa kontak saya nomor di bawah ini. Dan jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, comment, serta share jika ada teman, kolega, atau rekan yang butuh tentang properti. Terima kasih telah menyaksikan video kami sampai akhir. Tetap semangat, salam sehat, bye-bye.